kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna ahaqqa ma akhadtumul ajra kitabullah Sesungguhnya yang paling pantas untuk diberikan upah adalah membaca Al-Qur'an Sehingga sebelum kita ngomongin wafat masih hidup. Dulu ada namanya cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Ali, Ali bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya putri salah satunya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah punya anak salah satunya Imam Husain. Imam Husain punya anak salah satunya Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak salah satunya Muhammad Al Bagir. Ketika Al Bagir umur lima tahun suruh ngaji Quran di TPA. Kata Imam Ali Zainal Abidin sama pembantunya tolong Bagir dibawa ke Abdul Rahman As-Silmi itu ahli kiraat ahli Quran suruh ngaji dia diajaklah ngaji supaya punya guru tabiin besar akhirnya ngajilah Muhammad Al-Bagir kepada Syekh Abdul Rahman As-Silmi Pulang ngaji, ditanya oleh abahnya, anakku, udah ngaji, udah, ya masih telanjang telanjang lah, bocah. Ngaji apa nak? Surat Fatihah. Coba abah dengerin. Maka disetorlah Fatihah itu kepada abahnya, Imam Ali Zulabidin. Dia dengerin Fatihahnya hafal, Bagus bacanya, tajwid-tajwidnya Langsung tanya sama pembantunya Pembantuku, ada berapa uh, unta di kandang? Kata pembantunya, ada 12.000 ribu ekor Tolong kasih kepada gurunya anak saya Abdurrahman Nasimi Sama duit 4.000 dinar 1 dinar itu 4 gram emas 4 empat kali 4 empat, 1,6 kilo emas 1,6 kilo emas berapa tuh dirupiahin Iya, kalau untak pun yang ngitungnya sapi aja dah sapi 12.000 ekor berapa kira-kira karena orang maharta ini tahu nih harga-harga sapi 12.000 ekor wis sekian miliar aja dah pegel ngitungnya ya baik Maka kemudian dibawalah ke Syekh Abdul Rahman Asilmi Lalu marah Syekh Abdul Rahman Hal yastakzi'ubi Apakah Ali Jal Abidin menghina saya Sampai kaya begini Emang gua guru bayaran Begitu Kata Abdul Rahman Asilmi Bawa Lalu Imam Ali bin Zainal Abidin datang kepada gurunya disamperin bahasa kita orang Pak ustad, ini karena saya hari ini punya unta 12.000 ribu kalau ada 50.000 ribu saya kasih ini belum kebayar menghormat Pak ustad, anak saya bisa baca fatihah tidak kebayar fatihah itu turun dikawal 70 ribu malaikat maka sebagai bentuk penghormatan ini enggak seberapa, supaya kemakan duit saya sama gurunya anak saya. Itulah keluarga Rasulullah, hormatnya ma'ilmu Kayak sama. begitu biar kemakan duitnya enggak kayak gitu. Anak di TPA, sampai tiga bulan sampai gurunya bilang, "Ini listrik udah mau mati, belum bayar-bayaran." Ini namanya orang tua yang tidak peduli sama agama. Yang kayak begini. Enggak pengen duitnya dia kemakan sama gurunya. Enggak mau. Enggak kemakan. Maka Imam Ali kasih. Akhirnya diterima oleh Abdurrahman Rahman Hanya fatihah doang. 12 ribu ekor. Sama duit 4 ribu dinar. Kita penghormatan nama guru Tidak ada apa-apanya Tidak ada Jauh Ini Ali Itu masih hidup Bagaimana sudah mati Maka dulu Di dalam sahihul Bukhari Namanya disebut Hadis Sayyidul Hai Hadis Kepala suhu jadi sahabat Nabi habis ada satu rehlah dakwah kemalaman. Kemalaman lalu kemudian habis kemalaman itu karena malam mampirlah di orang kampung. Hmm, minta makan wong oh, enggak ada warung, minta minum aus kan gurun pasir Arab. Bisa kami minta minum Kakak kasih ini orang asing Orang asing Masuk kampung sebelah Di portal karena portal ini Anti corona Udah susah Ini ndak bisa Akhirnya dia bikin kemah Ternyata malam itu kepala suhu kakinya digigit kala jengking, bengkak gede. Itu para dukun, para tukang obat, tukang sembur, kagak manjur ngobatin itu. Tidak. Akhirnya udah puyeng karena makin bengkak kakinya. Kepikiran, kan ada orang asing tuh. Kali aja dia bisa jampe-jampe. Begitu. Maka kemudian datanglah perwakilan kepala suhu. Sahabat mulai rada kecewa sama orang kampung ini. Pak tolonglah kepala su saya kakinya ngegigit digigit kalau jengking bengkak tolonglah jampe jampe ente saya minta minum aja kata kasih dah bisa kalau ente bayar enggak apa apa saya bakal jampe kalau bayar lalu kemudian itu kata si ini bayarnya berapa pokoknya saya bayar saya minta bayaran cuman segerombolan kambing aja. Kambing itu kalau gerombol 10 ribu ekor. <tuk> Bisa dilihatlah di Riyadu Salihin hadisnya. Beneran ini. Ada, artinya tidak ngarang. Tapi jumlah ini nanti panjangnya dari Riyadu Salihin jumlahnya. Pokoknya puluhan ribu. Percisnya jumlah ini nanti dilihat di syarah Riyadu Salihin dan Disebut. Airnya siap. Yang penting sembuh. Kepala suhu. jampe bacain fatihah doa Fi, sembuh, kempes, minumin, kasih sepuluh ribu ekor. Udah teman-temannya nih, bagilah gue. Kata temennya gue nggak usah banyak, puluh aja. Puluh nggak usah banyak, macem-macem. Kata dia, terdulu saya mau nanya sama nabi, upah baca Quran ini boleh apa kagak? kata dia, terdulu kita nanya sama Rasulullah jangan ngomong bagi dulu, nanya sama Nabi Nabi ada kasus begini lalu kemudian Nabi jawab itu hadisnya tadi inna ahakka ma'akaddumul kita kitabullah yang pantas minta upah kalau kita baca Al-Quran maka kalau kemudian anaknya bisa enggak usah orang lain. Wong anaknya ya dididik. Anaknya lah baca Quran, jangan pakai MP3, Yasin. Dia yang baca anaknya. Kata anaknya saya repot. Belum ngaji, nyuruh orang lain. Ya, wajarlah kasih barang seperak, mah. Enggak usah pakai dia minta, kita kudu ngerti. Kasih. Uang tugas kita ini baca. Ngurus ini bukan tugas dia, kita kasih hadiah ala kadarnya. Kasih media, ndak apa-apa, apa Kayak begitu. Ini minta bayar. Dokter timbang nanya-nanya doa. Kita yang jawab. Kenapa, Pak? Demam. Tuh, kita yang jawab, dia enggak tahu. Kita kan yang tahu. Demam. Oh, demam. Dokter mulai mikir setamol, dokter berapa hari kan dia nanya lalu kita jawab tiga hari mulai mikir demamnya di hari ketiga bagaimana dia nanya punya mah enggak begitu kata kita enggak ada udah minum obat apa dia ogadisa lain kita sebut paramek udah Dekolgin udah Apalagi itu ya Bodrek udah Iya macam-macam dah Itu pasti yang bakal dikasih Yang kita kagak sebut Pastikan itu Dia nggak mau disalin Bego gua udah minum nih. Takut dikata begitu dia Tuh dokter Iya baik Udah selesai semuanya Yaudah tiduran Tiduran Mangap Takut radang doang Perutnya tepuk-tepuk ini ya duduk coret-coret bayar aja 150000 bayar apa bayar apa bayar apa nanya-nanya bayar apa nanya-nanya gitu dia ngasih obat lah kagak obat kudu nebus dia potik bayar lagi dia nanya-nanya doang kita kasih hargai ilmunya dia masa dia baca Yasin buat orang tua kita kita nggak hargai tinggian agama apa tinggian dunia di mata kita itu mau terserah kita punya jiwa begitu terserah kita punya jiwa Enggak mintalah si Ustadz itu tapi menghormati dan itu disuruh oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wah kalau ngomong cerita Ahlul Bayat Tidak ada berbicara kedermawanan penghormatan ama ulama seperti penghormatannya ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diterangin panjang tapi saya kira segitu sudah cukup. Masih panjang di dalam kitab uh, Nurul Absar fi manaqibi ali nabi muhtar dalil-dalil yang cukup panjang. Masih panjang tapi tidak apa-apa kasih aja si ustaz itu untuk baca ya buat itu sebagai bentuk penghormatan uang bukan tugasnya dia tugasnya kita tuh yang mandiin tuh kasih lah yang banyak kalau duitnya ada mah tugas kita mandi bukan tugas dia tapi fardu kifayah iya fardu kifayah orang lain ente anaknya tugas anda semuanya Enggak ada yang nyolatin orang lain enggak apa-apa anda tapi kita manggil orang lain ya menghormati menghormati disuruh oleh nabi malam yaskurin nas lam yaskurillah siapa yang tidak makasih sama orang dia belum berterima kasih sama Allah lakan makasih itu orang kaya begitu kita hormatilah dia walaupun dia tak minta tak minta gitu kita hormati kalau kata Imam Ali ana abdu allamani walau harfan wahidan. Menantunya Rasulullah bilang, saya ini adalah budak dari orang yang ngajarin agama sama saya sekurup, ngajarin Quran sekurup. Saya ini ibarat budak terserah dia. Saya dijual dijual. Saya dijadiin budak jadiin budak. Saya dimerdekakan merdekkan terserah. Sebab saya tak kebayar. untuk sehuruf. Jadi kata ulama inna ahaqqal haqqi haqqul muallimi. Sesungguhnya hak yang pantas diberikan adalah guru TPA, itu, guru Quran. Jadi Andai kita memberikan sejuta Per huruf yang bisa Kita dari dia Maka Sejuta masih kecil Kita ngasih Uang nyelamatin sampai akhirat Bisa Quran Jangan sembarangin Jangan, kasihan Guru-guru TPA itu Bahasa Inggris saja kita muliakan Masa TPA kursus Rumah sakit, inden Buat sakit doang nanti Udah kita bayar dulu Masa itu buat guru TPA enggak Jadi memberi kayak begitu Diajarkan oleh Nabi Inna ahakka ma ajara. Kitabullah Yang paling pantas diberikan upah Adalah Al-Quran Kurang lebih demikian Wallah